Halo Vibers, sejak kecil kita pasti diajarkan untuk selalu hidup bersih. Bahkan di Indonesia kita sering menemui pelang bertuliskan kebersihan sebagian dari iman, jagalah kebersihan. Tapi pasti ada saja orang yang tidak menjaga kebersihannya. Pernah gak mandi karena dingin atau buru-buru misalnya? Atau kamu juga pernah mengalaminya? Berapa lama kamu sanggup untuk tidak mandi? Sehari, dua hari, seminggu? Gak mandi sehari aja badan udah terasa lengket, bau dan kotor ya. Mana ada orang yang sanggup gak mandi lebih dari sehari? Tunggu dulu, tapi ternyata memang ada orang yang gak mandi sampai bertahun-tahun loh. Bahkan ada yang sampai 60 tahun. Tak heran dia dijuluki sebagai orang terjorok di dunia. Penasaran siapa saja dan siapa pemegang rekor orang terjorok sedunia? Oh iya, bagi kalian yang belum berlangganan, buruan berlangganan, karena hanya di sini video unik dan unik. Mari kita kembangkan channel ini. Berikut adalah 3 orang yang dianggap sebagai orang terjorok di dunia. Siapa saja dia? Inilah dia. Pertama, Ludwig Dolezal. Ludwig Dolezal dari Republik Ceko ini digelar sebagai pria terjorok di Eropa. Pria berusia 58 tahun itu selain tak mandi bertahun-tahun, ia juga tinggal di tumpukan abu panas seperti yang dilansir dari Daily Mail. Ia membakar barang-barangnya dan menjadikannya abu sebagai kasurnya. Baginya keberadaan api sangat penting. Bahkan orang-orang yang membantunya dengan memberikan barang-barang bekas mereka dan ia akan membakarnya. Aneh bukan, dia dikasih barang namun malah dibakarnya sebagai untuk tempat tidurnya. Yang kedua, Kailash Singh. Kailash Singh ini berasal dari India. Ia sudah tidak mandi selama sekitar 38 tahun. Ia juga tidak memangkas rambutnya. Terlihat rambutnya yang sangat panjang dan dibiarkan gondrong, lusuh dan tentu saja kotor. Niatnya untuk hidup jorok ini ternyata dilatar belakangi sebagai bagian dari ritual mendapatkan anak laki-laki. Bahkan ancaman dari sang istri yang tidak lagi mau tidur dengannya tak membuatnya bergeming, hingga akhirnya istrinya membiarkannya seperti yang dilansir dari Daily Mail. Namun uniknya, pria 66 tahun itu justru mempunyai 7 anak perempuan semua. Entah ini karena takdir atau kutukan. Yang ketiga, Amau Haji. Pria berusia 80 tahun dari Iran ini tercatat sebagai orang paling jorok di antara lainnya. Pasalnya ia sudah tak mandi selama lebih kurang 60 tahun. Bisa dikatakan ia mandi hanya sekitar pada awal 20 tahunan saja. Seperti yang dilansir dari Daily Bhaskar, dia sangat takut untuk mandi karena hal itu akan membuatnya jatuh sakit. Selain tidak mandi, Haji dikenal senang makan daging landak busuk. Ia juga minum air dari kaleng rongsokan. Jadi mungkin karena alasan dia nggak mandi itu karena takut sakit, mungkin ada kelainan lah dalam tubuhnya seperti itu. Oh iya, jangan lupa ya untuk kembali subscribe. Saya ingatkan berlangganan karena di sini tempatlah video-video unik dan aneh kita akan bahas bersama, dan kalian jika mau request, request saja.